Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kalau ada salah kata dan perbuatan kepada teman-teman semua. Sekarang kita dapat kabar gembira. Kita mau didatangi sama teman-temannya TDV, teman-teman SMA-nya. Dan mereka datang jauh-jauh dari Bandung, dan ada juga yang dari Cikarang untuk jenguk teman lamanya, teman SMA-nya ke sini ke Tangerang. Jadi mereka mau lihat keadaan TDV gimana, karena mereka itu kaget melihat di YouTube teman seperjuangannya, teman partner bisnisnya, semuanya itu jadi seperti itu gitu loh. Nah sekarang kita nanti teman-teman lihat ya, TDV ketemu sama teman-teman SMA nya Siapa namanya? Parang. Siapa? Kenal nggak dari TV? Semip. Hah? Kenal nggak? Parang nggak. Kamu kan? Ini siapa? Siapa namanya? Terima kasih juga. Kan. Tapi ini jauh-jauh dari Bandung. Mau silaturahmi sama Tete. Ya. Ini kakak. Tapi temannya kayak main sama kakak. Iya. Sudah banget. Berarti tuh. Ini tadinya mau kesini, ini kena kan? Ini enggak teh?
Hai, Sisi. Ini kan mereka juga ada dua acara di hari ini. Kepastian alamat kan agak sore itu kami terima. Mereka udah kirain nggak jadi. Jadi kita udah ada agenda yang lain, agenda yang nggak apa-apa. Biar karena mau saya oke, kita saya okein aja ke sana. Emang pada kecewa sih teman-teman, kirain nggak jadi. Kirain saya nggak akan dikasih alamat. Kita pasti akan dikasih. Jadi nanti mungkin next kita ada kesempatan buat ketemu atau berkunjung. Kalau nggak saya, saya kan pernah yang di terakhir yang waktu 3 hari bilang saya kan ke yayasan, mungkin next kita udah di yayasan bisa ada jadwal berkunjung. Sebelumnya saya terima kasih nih sama Bapak Ibu dan kalau di sini buat dan saya juga mohon maaf karena slow respon ya, karena kan banyak banget ya, yang DM yang laporan ya, semua segala macam. Jadi ingat terima kasih sama-sama. Terus kami karena kami masih ada kontak komunikasi dengan beberapa teman-teman angkatan, saya sangat berterima kasih atas menghadir menemukan Devi dan misalnya sanggup merawat lah, istilahnya bersedia untuk merawat insyaallah. Makanya saya juga apa ya, teman-teman sebenarnya terima kasih juga tadi teman-teman nggak bisa hadir mungkin next time bisa. Terus dia bercerita punya menu baru kan, oke di metek aja sih dan ke kadang ya, kadang ngajakin dan dia pengen mencari orang yang bisa bikin somai sama makan gor. Kebetulan di kantor itu ada tuh yang jualan sekali. Waktu itu masih, benar masih ambil aja dari masih pakai kerja. Terakhir itu pakai kerja buat bayi tamu. Sempat saya ngantar sekali ya, sama si yang buat somai itu juga. Kita di sini ya, kita saya kelamin. Baju kan sama kaya. Ada di Jakarta gitu. Nah, jadi kan takut ya namanya orang buat suami takut ada pikiran tersangka pahalanya gimana kan. Udah ya, yang penting saya udah ninggalin orang yang bisa membantu. Setelah itu udah harus kontak. Itu tahun berapa tuh Pak? Mungkin lebih 10 kali ya. Jadi kayaknya di sana itu udah garuk kan? Kenapa? Udah garuk juga kayaknya. Oh, kan udah 8 tahun udah mulai ada. Ya. Jadi saya ngerasa kalau tahu di saat itu dia udah kayak gini, mungkin nggak dibiarkan gitu kan? Karena udahlah. Yang penting saya udah kenalin kan orang gitu. Saya sih masih ingat persis rumahnya kalau di bayangan. Waktu itu masuk, gak jauh ada pos sebelah kanan dari rumahnya. Iya, Matlain ya. Matlain Cilengsi ya? Cilengsi, ya. Ada yang sepersalah itu begini dong. Maksudnya, di saat itu, pas lihat di YouTube drama kan, saya kan sering juga ya, kan banyak orang yang ada gitu. Betul, ya, betul. Kayak Lofi ya. Lofi, ya. Pas lihat, kenapa ya Lofi ya? Terus sama dia nanya, emang ini siapa? Devi gitu. Suruh buka aja mas. Udah 8 tahun lebih gitu. Oh, berarti di saat ketemu saja itu. Itulah waktunya. Itu udah begini. Betul. Semi-semi ya. Iya. Udah, cuman mungkin baru jaro aja gitu ya. Di keluarga. Devi lagi video call sama teman-teman di Bandung. Seneng dia masih kenal ternyata masih nyambung. Terus tadi dia sampai nangis kan tadi masih begitu nama depan. Tuh itu sini main. Ya. Ada Mas Adi, Mas Aceh, Mas Lasik.
Tan Sidik tuh inget berarti. Ingat Tan Sidik. Banyak aja kan. Jadi masuk Tan Sidik ya itu ada nggak? Yang paling kiri, ya kan? Ada nggak di situ? Yang tengah ngeri, jadi yang paling kiri ya. Nah, itu yang lagi telepon. Iya. Saya pernah lihat tuh pak, foto itu pak di Facebook kan? Di Facebook kok nggak salah. Dikasih tahu teh merah. Oh iya. Iya. Masih ingat bu, kak ibu? Masih ingat kak ibu? Pas dia lihat muka langsung air, tapi yang kedua jadi Cindy. Lihatnya. Udah dulu ya, ntar aku nyoba ke Rosa. Kalau bisa mah, bantu usaha. Kalau sama lo ya. Sekarang kan Devi udah ada tukang bakso kan ya. Jadi saya kesel tuh udah ada tukang bakso untuk berjalan. Oh, tidak ya. Tidak ya. Oh, kenal dong. Udah lah mengalami itu. Oke. Okay. Terus. Dadah. Terus kita okay. sama Teh Sisi pernah ini pernah buka usaha bareng. Apa? Pas. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kue. Di mana tuh Teh? Di mall. Oh, di mall. Di mall mana tuh? Bandung. Bandung Jakarta. Jadi proyeknya ya. Jadi resep pertamanya jadi benar dulu. Kayak lupa, bukan lupa kayak lantur, nyimpen dia. Oh, oke. Tapi saya dulu pernah dengar katanya, jadi ini pernah punya brand sendiri. Mungkin okay. Ya. Dia jadi kayak jadi model bikini ya, maksudnya tangan dalam ya. Benar tak? Jadi itu mungkin kisi. Teh, nanti sama Pak Asif mau sana ke Cikarang. Mau aja deh, Pak.